aku di dekat kamu ya. Ya, rasain ini ya. Terus dia menyentuh gua kan di bagian ini. Tadi terasa disentuh di bagian mana? Sini. Oke, Mai. Tadi ngerasa disentuh di bagian mana? Bagian ini. Tiba-tiba kayak ada yang sentuh kayak gitu, padahal nggak ada yang nyentuh sama sekali. Oke, tadi ngerasa disentuh di mana? Di mana? Di mana? Di belakang. Terus Mas Romi nanya ke gue, ada yang berasa nggak diapain gitu? Ya. Gue bilang aja, emangnya ini ada yang kayak perasaan ada yang nyolek begitu? Saya deketin dia. Enggak. Saya nyentuh dia. Enggak. Kalau saya tanyain ke dia, ternyata yang jelek siapa? Kita lihat kita. Saya deket dia. Enggak. Saya nggak deket kamu. Tadi kamu ngerasa ada yang nyentuh ya? Iya. Sebelah sini. Ya saya ke situ enggak dong. Enggak dong. Enggak. Saya kan enggak nyentuh dia. Iya. Si yang saya sentuh siapa? Aku. Kamu kan? Yang saya sentuh di sini tadi siapa? Ya, Daniel. Lu, Daniel kan? Ya, Daniel. Oke. Okay. Saya enggak deket-deket kamu. Saksinya kamu kan? Iya. Saya di sini terus kan? Iya. Ya saya nyolek Daniel. Tapi kamu ngerasain ya? Nih? Iya. Beneran? Iya. Tadi beneran ngerasa di situ? Iya. Yakin? Yakin. Enggak pura-pura. Pikir si kata yang tadi di sini. Nah, itu gimana? Enggak ada orang di belakang, tiang di belakang. Coba lagi ya. Coba lagi ya. Bisa berhasil, bisa gagal. Oke, tutup mata dulu. Tanya maju. Satunya. Ya. Belum selesai ceritanya, gue disuruh angkat tangan begini. Sebelah kiri. Terus gue disuruh merem. Ting. Bayang sekarang di KRL rame banget ya, rasain ya. Terus Mas Romi suruh ngangkat tangan kiri gue kan, menyentuh tangan gue pakai bunga. Buka mata. Kamu ngerasain sentuhan di mana? Ngerasa disentuh di mana? Saya deket-deket dia? Enggak? Enggak. Berapa kali disentuh? 3 atau 2 gitu tadi. Enggak? Enggak, enggak. Saya enggak deket-deket dia? Enggak ada. Saya nyentuh dia? Enggak. Saya enggak nyentuh kamu. Ini enggak ada yang nyentuh nih? Enggak, saya nyentuh sini malah. Iya. Enggak bohong kan? Enggak bohong, benar. Kenyataan benar. Beneran? Iya, beneran. Saya nggak minta kamu pura-pura ya. Iya. Beneran? Tapi ngerasa ada nyentuh ya. Baik di pundak sama di tangan. Iya. Pas gue buka mata kata dia kagak ada yang deketin gue. Merinding kayak pantau tato pikiran. Tutup mata dulu. Dikasihnya tisu. Iya. Enggak cuma tisu. Kak Robi itu bikin lagi tisu dibentuk bunga mawar. Lepas. Ben, ambil lepas. Buka matanya. Bisa juga nggak bawanya? Oh iya. Bawa apa? Bawang. Ini ada depan hidung nih perasaan. Depan hidung ya? Iya. Tadi yang saya ciumin, yang ini apa yang ini? Tadi yang dicium apa? Tisu. Tadi yang saya taruh depan hidungnya, bunga ini atau bukan? Bukan. Katanya kagak bunga mawar, tisu malah. Gue bingung dah tuh, itu tisu bisa wangi bunga mawar. Tadi gue merasa wangi. Tadi wangi. Tadi benar wangi, gak pura-pura? Enggak, wangi. Coba buka mata, itu gak ada baunya itu tisu dah. Gak ada kan? Kaget banget tau pas waktu itu, kayak nggak percaya tapi kerasa banget, jadi percaya nggak percaya lah. Kasih Aisyah deh kalau nggak percaya, nggak kasih. Itu tisu nggak ada baunya. Gue cium itu benar-benar wangi bunga ada di hidung gue.
Manusia memiliki 5 indera, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory. Dan semua indera ini tidak dapat beroperasi secara maksimal di saat yang sama. Jika salah satu indera kita diberikan terlalu banyak informasi, maka ini akan menurunkan kemampuan dari indera yang lainnya. Hanya dengan memberikan sensasi yang kuat ke pikiran seseorang, saya dapat menurunkan fokus orang tersebut sehingga orang itu tidak lagi merasakan di saat barang-barang yang saya ambil. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Pikiran kita bisa menciptakan hal-hal yang kadang tidak nyata begitu. Winda dan Nindi, terima kasih sudah bereksperimen sama saya. Ini buat kamu, itu buat kamu. Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya, Aisyah, Daniel, kamu tulis untuk bunganya. Gue cium itu benar-benar wangi bunga ada di hidung gue. Kasih lagi, bikin gue merinding. Lakuannya dengan mata tertutup. This is crazy.